Mantap. Gripnya lebih ini ya, lebih kecil. Wah susah, kayaknya mungkin yang hijau dulu kali ya. 3, 1. Mel gak di jalan pulang, Mel. Sewa sepatunya juga. Sepatunya khusus. Sewa sepatunya bayar berapa? Pokoknya tadi sama ininya sewa semua 120.000. 120.000 semua udah sama ini. Oh, 120.000 udah sama ini. Tapi sempit dah. Tapi weekdays ya? Ini jatuhnya weekdays. Kamu bawa sepatu sendiri? Kayak apa? Oh, cool. Sama harness. Oh, harnessnya juga gue sendiri. Oke, pakai harness dulu. Jadi gimana? Keren. Jadi harnessnya untuk apa? Harnessnya buat dipasangin tali. Oh gitu. Biar nanti kalau manjat dicantolin. Gitu. Oh kamu nggak pakai? Bentar. Nah jadi si Dylan dia udah bawa harnessnya sendiri sama sepatu sendiri. Oke. Okay. Boulder tuh yang itu nggak pakai harness. Oke okay, kita mulai. Ini yang namanya boulder. Jadi boulder itu nggak pakai tali. Dia pendek. Dia pendek tapi permukaannya beda ya. Permukaannya miring-miring gitu. Oke, kita siap. Oke. Kita coba, ini dia. Ini coachnya, lagi pakai sepatu. Bedanya apa sih? Nggak ngerti aku. Kamu sekali lompat ya, nyampe ke situ langsung. Kamu sekali lompat nyampe ke situ. Makanya nggak usah bikin jalur lagi. Apa bedanya? Harus kenapa harus dicari jalurnya? Kita lihat. Kenapa dia harus kesana ya? Mungkin ada ininya kali. Ada tekniknya.
Kenapa? Kenapa mesti gitu? Ngikutin jalur. Iya, apa aku enggak ngerti kenapa harus ngikutin jalur. Jalurnya tuh apa? Gimana baca jalurnya? Jadi ngikutin angka yang warnanya sama aja. Oh, gitu. Oh, iya. Oh, jadi ini ada warnanya ya. Kuning ke kuning gitu ya. 9, 8. Misalnya pilih kuning, semuanya harus kuning gitu deh. Kalau kuning harus ke kuning semuanya gitu. Oh gitu. Oh pantesan. Oh jadi kalau hijau beginner, intermediate tuh kuning, advance tuh agak merah, coklat like a pro. Oke oke. Boleh boleh. Ngerti sekarang. Let's go. Oke, Yodi mulai. Iya. Dil. Sini deh. Jelasin dong. Nih. Stepnya gimana nih? Ini kelihatannya gampang tapi susah. Iya. Jadi gimana? Ini interval. Ini interval. Apa tuh bedanya? Interval tuh yang ada koi, ada nomor-nomor itu. Heeh. Kan lanjut ke sesuai nomor, jadi caranya ke nomor. Jadi berurutan gitu ya. Nah, kayak gini aku lupa namanya. Ayo sudah. Tapi ini yang sebelah situ tuh itu menanjak. Jadi ngikutin warnanya doang. Oh, kalau ini ikutin warna. Nah, om coba ini aja warna yang sama. Berangkat di sana startnya tuh. Nah, oke ya aja mana. Nah, interval ini susah sih. Jadi dia ada startnya di sini nih. Harus start. Tuh ada tangan kanan, spesifik mau tangan kanan, terus ini harus tangan kiri. Habis itu mulainya ini langsung ke sini nih. Ini resah banget. Jadi mesti ada step-stepnya, nggak asal naik doang ya. Berat. Net gagal. Yang kuning ada. Ya kuning semua, kuning. Tadi itu untuk yang fun wall itu 110 per orang. Jadi itu untuk 1 jam. Terus dapat juga free drink. Jadi per orangnya dapat free drink. Terus ada sesi-sesinya ya. Jadi kita tinggal nunggu sesinya nih. Ini dapat free drink di sini. Selamat datang di Brembra di arena Fun Wall. Yeay. Kita main selama 1 jam ya. Ya, ada 2 season. Pertama ada fun climbing, kedua ada fun jump. Nah, aku mau jelasin yang season kedua dulu yaitu fun jump. Panjang ini yang orange tower. Kenapa dia harus terakhir? Karena teman-teman perlu warm up. Wow. Yang kedua harus ganti pengaman pakai full body helmet. Oh. Ya pakai helmnya. Oke ya. Sekarang kita balik ke season pertama yaitu fun climbingnya. Berarti sisanya termasuk fun climbing ya? Oke. Okay. Ya, orange tower. Nah untuk fun climbing yang pasti teman-teman pakai safety harness ini, namanya seat harness. Ya pakai kayak gini. Yes. Ha. Lalu ada pengaman kedua, ini namanya auto belay yang harus terkait. Oh, oke. Okay. Ya teman-teman ya. Karena oh, ada iya. Teman-teman yang sakit semangat dia pakai tali dia manjat-manjat. Oh. Nah, ya. Jadi ingat harus terkait dulu, dirasa sudah teman-teman naik. Oke. Okay. Lalu gimana cara turunnya? Cukup pegang talinya sampai atas. Pegang talinya dua tangan lalu ditendang atau didorong. Contoh sedikit ya. Iya, boleh. Nah, untuk teknik dasar jadi lebih banyak power kali. Oke.
Aduh ngeliatnya kok udah capek ya. Ngeliatnya udah capek, untung gak ikut yang tadi. Mel, kayaknya ini juga susah Mel. Cara turunnya tadi aku bilang, tangannya di sini dua tangan, lalu lompat. Oh, itu otomatis. Oh, jadi kalau kita terjun gitu aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh. Oke, oke, oke. Terakhir jangan sampai pegang. Yang penting pegangnya yang ininya ya. Oke, oke. Ya. Yuk, kita coba ya. Oh, udah langsung? Iya. Oh, oke. Okay. Nanti kalau dia mau tanya nggak apa-apa tanya. Oke. Kita meloncat. 1, 2, 3. Balik lagi. Oke, lepas. Oke. Berhasil. Hebat. Satu. Mel gak di jalan pulang Mel. Ayo Mel. Tanggung. Satu. Ayo. Mau dijorokin. Ore. Ambil napas. Sudah 3 menit. Amel pasti bisa. Hashtag Amel pasti bisa. Hebat. Gimana? Yang penting udah nyentuh. Udah. Jelajah, makasih banyak buat kalian yang udah seharian ngikutin kita berkegiatan di Bremgra. Jadi setelah kita capek-capek gitu ya berolahraga di Bremgra, ini adalah aktivitas malam yang biasa Nita lakuin di rumah. Langsung aja kita mulai. Brightening shower scrub, Jolly. Jolly.
last but not least, pakai body lotionnya juga dari Scarlett, yaitu Fragrance Brightening Body Lotion Jolly. Jolly, Jolly, ini perpaduan yang sangat pas banget gitu. Gila, wanginya enak banget. Dari sini tinggal lanjut ke perawatan muka Scarlett. Komplit semua Scarlett Scarlettan sebelum tidur, oke? Terima kasih buat nonton videonya hari ini. Sampai jumpa di video sejelajah berikutnya. Salam sejelajah.